Halo, assalamualaikum teman-teman sedulur. Kucing lewat. Sedulur ngapak dimanapun Anda berada. Selamat siang ya. Ini hari ini aku lagi nggak kerja karena kena dampak PPKM darurat. Yang bukan esensial nggak boleh masuk kerja. Yang boleh kerja yang kayak petugas kesehatan, pegawai bank baru boleh kerja. Ini aku bukan esensial ya, non esensial, jadi aduh susah, nggak boleh ke kantor. Jadinya hari ini aja di rumah, nggak boleh kemana-mana. Bisa sih ke tempat kerja, tapi harus ada surat tugas sama surat itu ya, registrasi kerja. Ribet pokoknya semenjak ada ini, ada PPKM darurat ini, di mana-mana ada penyekatan. Apalagi ini udah ditambah 100 titik penyekatan lagi ya. Di daerah Mampang udah mulai dari pagi kayak, nggak salah, udah mulai dijalankan. Terus Fatmawati, Antasari itu udah mulai semua disekat. Ini aku aja nyari lauk. Dampak ini nih, soalnya tukang sayur aja nggak ada tiap pagi, karena harusnya kan ada di depan ini ya, di depan rumah. Biasa jualan, sekarang nggak jualan, nggak tahu dah. Mungkin di pasar juga ada penyekatan atau gimana. Ini aja aku mau cari lauk nih buat anak, dia mau makan. Nggak ada yang dimasak, yang di rumah nggak ada tukang sayur. Ini dampak PPKM ya, susah semuanya, makan aja susah. Kenapa nih? Ini nyari bakso Malang nih buat anak biar mau makan. Hari ini buka nggak ya? Mudah-mudahan buka lah. Melas, oh ini nggak langsung makan. Alhamdulillah buka sih. Tunggu satu bang. Ya. Komplit. Ini nggak pakai sarung tangan ya, deket dari rumah. Semoga ke depan nggak ada ini lagi kali ya, nggak ada PPKM penyekatan lagi, jadi ribet mana susah. Ngevlog aja nggak bisa sekarang.
nyeker nggak pakai celana panjang. Dari bakso Malang buat anak. Di rumah ibarat susah makan. Ini ada di jalan Jalan Gang Kancil, nggak jauh dari rumah sih, tapi jalanan ini masih ramai orang pada keluar ya. Ngevlog jauh aja sekarang udah nggak bisa nih, di mana-mana ada penyekatan. Oke ya, mungkin sampai sini aja dulu vlog kali ini. Hari ini aku lagi nggak kerja, ngevlog aja susah karena ada penambahan 100 titik penyekatan yang tadinya nggak disekat, sekarang aduh disekat, jadi kemana-mana susah. Kerja aja yang bukan esensial nggak boleh masuk kerja, akhirnya kerja di rumah. Mau kerja apa di rumah, aduh. Oke ya, mudah-mudahan COVID ini cepat-cepat ini ya berakhir, cepat nggak ada virusnya. Semoga cepat hilang ya, jadi kembali seperti semula lagi, hidup normal lagi. Oke ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.